Agus Darmanto, Kecamatan Ngantar. Kita akan tanya bagaimana proses penghitungan suara akhir di PPK. Kita melaksanakan pemilihan ada lagi berapa kita harus melaksanakan pembacaan atau penghitungan ulang karena ada koreksi dari saksi dan PKD terkait kesalahan penulisan yang harus dibetulkan dan dikoreksi. Kebanyakan di sini ada penulisan yang kurang antara perolehan suara, ya, karena ada beberapa yang menimbulkan kecurigaan. Namun kita buktikan dengan pembukaan kotak suara dan dibacakan ulang. Dan hasilnya terbukti bahwa ada surat suara itu milik partai dimasukkan caleg maupun caleg dimasukkan partai. Totalnya jadi ganda, seharusnya masuk caleg, namun ada dua penghitungan suara itu jadi double dua. Seharusnya yang sah cuma satu, namun di plano itu tertulis dua, seperti itu. Jadi dikoreksi. Makanya dikoreksi untuk kemudian. Sehingga ada koreksi suara ya, ya. Diturunkan diri jadi kesannya ya. Ya. Dan ini juga disaksikan oleh semua saksi yang hadir di sini. Nah, dibetulkan juga dengan konfirmasi hasil pembacaan ulang tadi. Maka disepakati bahwa memang ada kesalahan waktu penulisan di TPS ya. Di KPPS gitu. Yang seperti itu sifatnya human error aja, ya. Bukan disengaja loh. Iya. Kalau PPK kita laksanakan sesuai koridor aja. Kita laksanakan untuk real di lapangan atau real surat suara itu perolehannya sampai berapa. Itu kesehatan nih teman-teman sampai malu-malu. Gimana? Ya. Gak fit semua ya? Alhamdulillah pada tadi memang ada cek kesehatan dari Puskesmas. Namun ada beberapa anggota saya PPS semalam melaksanakan penghitungan yang on time juga, panjang juga, ada yang hari ini juga ada di Puskesmas atau klinik untuk perawatan karena daya tahan tubuh kan beda-beda seperti itu. Sampai sakit ya, luar biasa perjuangan petugas ya, petugas pemilu tahun ini luar biasa, tapi alhamdulillah banyak yang fit. Ada pesan khusus nggak buat para masyarakat yang ingin mengetahui hasil suara, mereka bisa ke mana selain di Rilkom tentu saja. Ya, masyarakat bisa melihat si hasil itu di tiap desa yang salinan yang ditempel di pengumuman itu adalah hasil di tiap TPS desa itu. Namun nanti juga kita akan menempel di hasil salinan tingkat kecamatan. Nah, kalau sudah selesai sudah kita di Ngantang sudah berapa yang sudah selesai desa? Di Ngantang ada 13 desa, alhamdulillah sudah terlaksana 12 desa. Ini tadi tinggal satu desa yang masih harus ada sedikit koreksi dari masing-masing. Targetnya sekarang selesai? Seharusnya targetnya tadi selesai, namun ada kendala akan besar-besar lah. Besok pleno tingkat kecamatan sudah selesai. Kita akan usahakan seperti itu. Ya, tinggal kurang satu desa ini aja. Desa mana Pak? Antara. Desa Banjarjo. Di sini ada berapa? 13 desa. Oke, luar biasa. Selamat bekerja sampai besok. Sesudah itu besok baru bisa lega lagi tidur. Iya. KPPN-nya mau istirahat, KPPN-nya masih terus. Iya. Begitu saudara, serba-serbi pemilu 2024 kali ini dengan Mas Agus Darmanto, PPK Ngantar.